Jalinan hati antara Rina Nose dengan Fahmi memang dikabarkan sudah putus. Tapi lihatlah wajah Rina yang berseri-seri ketika ada Fahmi di sampingnya. Sementara Fahmi hari itu terlihat lebih agresif. Bahkan di depan Rina, ia berani menantangnya menikah secepatnya. Langsung nikah, nggak ada pacaran-pacaran. Bikin heboh. Enggak, bercanda. Cari duit dulu yang banyak. Kalau Rina kan duitnya udah banyak, Fahmi belum banyak. Ntar kalau udah banyak, baru kita kawin, ya nggak? Secepat. Ini nggak gimmick loh, ngomong beneran. Nah itu, doain aja. Kalau besok nikah, ya nikah besok. Sepanjang menghadapi kamera media, Rina memang lebih banyak tersipu. Hanya sesekali saja ia merespon kata-kata Fahmi. Tapi dari senyumnya, tak bisa disembunyikan bunga di hatinya. Terlihat sepertinya jalinan cinta di antara mereka telah kembali tertemali. Jujur. Ini suka maksa. Cepat, Bu. Persentasenya lah untuk yang gitu-gitu. 99, 98, 97. 90 katanya. 90 kata Mas Mami, 90. Aja yang terbaik. Emang balik lagi? Enggak, apa-apa. Kan gak tahu yang terbaik itu apa. Bisa jadi yang terbaik adalah dengan kita bersatu, atau yang terbaik justru kita berpisah. Pokoknya yang terbaik. Hobi ngemil jadi bisnis, bagaimana ceritanya? Simak kisah Agni Prastita di Cumi Camp.